Tadi ada.
Belakang awal. Belakang awal. Oh, itu video ini kira. Dia bukan pakai OBS kamu kira? Tak, tak. Indirect. Oh, indirect. Tak pakai OBS. Sebab dia tak ada dia punya frame-frame pun tak, semua tak ada. Oh, frame tak ada. Ada direct terus daripada sini masuk ke YouTube. So, apa setting dia? Tapi saya senang je. Ya, sambung-sambung tadi. Dah lajur je dah. Eh, boleh lah. Mana tu? Ha? Ni kena.
buat live. Senang live. Itu lain lah. Dia terbalik. Dia tak, ini ni dia ada hati. Bila? Ha? Bila tu. Oh. Kau pakai YouTube live je? Pakai direct je. Pakai OBS. Ni. Yang buat japa ni buat kan mana? Apa nama? Ah, tak apa. Tak apa aja dah ni. Hmm? Tak apa. Itu akan sekali lagi. Kau tu. Jadi tak buat dia pun tak buka. Kau buka. Tak buka. Apa yang buka dia? Semalam punya. Belum kan? Haa, ni semalam punya. Belum hantar kan? Eh, tak. Ini dia buka yang live. Ini semalam punya live. Dah yang kau ni live belum kan? Dah. Oh, dah lah. Dah dalam grup dah. Dah bagi tu? Ya. Dah. Dalam grup. Lelaki dulu pun tahu. Tak tahu lah dia. Aku dalam dalam kereta pun. Ada ada ni? Tak ada, aku tak sampai. Aku tengah nak share. Bagi tahu kat kan siapa dia. Ya. Dia bukan live yang yang tu. Oh, ini bukan SOP. Ha? Apa dia tu? Dia nak tukar benda dengan MTM bila? Tak, hai bro. Ada percaraan. IPG ni punya domain. Ada kod dia. Sebab yang masa semalam ni pendaftaran. Aku tanya semua tak tahu. Apa tu? Yang tu tak ada pendaftaran. Yang semalam ni lah. Ada sini ni. Ni dekat tadi. Dia pun tak bagi. Aku tak ada bagi. Dah lah. Nanti aku pakai aku punya account. Nanti aku punya account. Official kan? Official pakai lah. Saya macam apa? Bila nak pergi ni tu? Buat konsep kita dengan nak buat kali dengan Bila kau pergi? Dulu boost channel tu. Kita boost tengok account dengan orang tu. Aku pergi dulu pun tak apa. Aku pergi dulu dah. Aku tak pernah benda-benda tu. Sekali lah. Apa nama? Dah ready semua. Aku kena apa tu. Itulah apa yang aku pergi. Pergi lah. Dia punya undang-undang kecil pun semua. Dia kembali dalam file tu dah. Dalam apa? Kita tak tahu. 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 Kita
Ketibaan yang diraihkan Tuan Haji Nyozaki di dunia tapi diri oleh yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fadil Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipo dan Barisan Ketua-Ketua Jabatan serta Ketua-Ketua Unit. Yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fadil Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Yusof,
Ketua Jabatan Jabatan Sains Sosial yang dihormati barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pesyarah dan staf IP di kampus IPU sekalian. Sawah menghijau di tengah bendang, tumbuh di pinggir pohon bidara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan izin dan rahmatnya, dengan irada dan inayahnya, kita semua dipertemukan sekali lagi pada pagi Jumaat yang mulia ini. Bagi meraihkan majlis persaraan, Tuan Haji Mia Zahidi Geriantani, pesyarah muzik Jabatan Sains Sosial. Hadirin warga dewan sekalian, bagi memberkati majlis yang syarbu ini, majlis yang sukacitanya mempersilakan Encik Hairi bin Yahya untuk memimpin bacaan doa. Dewan yang dimati, dimulakan dengan surat Al-Fatihah. Mohon dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan selepas ini nanti sebagai perpisahan yang terpelihara, dan janganlah ada di kalangan kami yang mendapat kecelakaan atau terbuang atau terhalang daripada mendapat rahmat-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kebaikan dengan berkat keagungan zat-Mu yang maha mulia, wahai Tuhan pentadbir sekalian alam. Ya Allah ya Rahman, bukakanlah pintu hati kami dengan pancaran iman, sanubari kami patuh dan taat kepada ajaran Nabi akhir zaman. Penuhilah akal fikiran kami dengan ilmu pengetahuan, dan jiwa rohani kami dengan ketakwaan. Engkau suburkanlah dalam jiwa kami semangat cintakan ilmu. Engkau bimbinglah kami agar kami dapat menjadi insan yang berakhlak mulia, dan Engkau sinarilah hidup kami dengan nur hidayah-Mu agar kami tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman, kami juga memohon kepada Engkau bagi melakukan sebarang pekerjaan yang boleh mendekatkan kami kepada Engkau. Ya Allah Tuhan yang mengubahkan segala keadaan, ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan dengan kekuasaan dan kekuatan Engkau, wahai Tuhan yang mengagakkan lagi maha perkasa. Ya Allah ya Rahman, bersempena dengan persaraan Tuan Haji Mio, kami mohon agar Engkau limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada beliau, isteri beliau dan keluarga beliau. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau curahkan kepada kami, kepada IPD dan kepada sekolah-sekolah di sekitar negeri Perak ini. Justru itu ya Allah, kepada Engkau kami berserah untuk membalas jasa-jasanya dengan jaminan pahala-Mu. Kekalkanlah hari-hari kehidupan beliau dengan kemakmuran rezeki, kesihatan yang baik dan mendapat peliharaan-Mu, serta kami mohon agar beliau dipanjangkan umur supaya dapat terus mencurah bakti sebagai pendidik. Ya Allah ya Rahman, kami juga menadah tangan memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Engkau ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslim dan mamsuh muslimat yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih Encik Hairi bin Yahya
atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal Memat Yusof selaku Ketua Jabatan Sains Sosial untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Muhammad Kadri dan Nabi Rahman Imran Arah IPD Kamu Sipur yang diraihkan saudara saya Tuan Haji Mio Jadi Syarah Muzik IPDKI Ketua-ketua Jabatan Ketua-ketua Unit para pembicara staff sokongan dan rakan-rakan semua yang ada di serta-serta pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuan Haji Mio yang dikenali, yang saya kenali pertama kalinya pada tahun 1966 di Matap Keruan Kinta dalam Dairi. Waktu itu saya baru jadi pencerah di sini dan melawat ke Matap Keruan Kinta, baru kenal dia di sana. Waktu itu dia sudah mencari sanksi. Okay. Kemudian dia berpindah ke Matap Keruan Ibu Perak tahun 1996 tu. Dia berpakar dalam muzik sejak dari tahun 1984 lagi hingga kini. Ya. Seorang yang berpengalaman ya, dengan berbagai terlibat dengan berbagai agensi ya, swasta, banyaklah nanti kita akan dapat lihat apa yang akan sampaikan. Okay. Banyak menyumbang kepada organisasi terutama established academia ni terutama Encik Kadri ni kalau ada ni dalam masa convocation. Convocation ni IPD Ipoh ni memang sudah terkenal dengan niche keroncong ni. Yang mana barang-barang keroncong ni kita beli dari Indonesia dan kita ya, apa ni latih di atas sana belajar-belajar kita yang ada di luar unit muzik yang sudah ada dah. Ya, itulah yang kita kenal. Setiap kali ada convocation IPDM maka Islam sendirilah, maka daripada IPOH ni bahagian ialah keroncong Tuan Haji Mio dan Masih Sangki. Dia pun dah bencin dah, dia dua dah bencin ni bawa malam lah. Jadi seorang yang berkaman menyokong universiti dari situ. Kita sedia maklum bahawa kesempatan keroncong dalam majlis komunikasi IPM datang daripada IPOH. Okay. Satu apa satu skill yang sendiri. Walaupun Tuan Haji Mio akan bersara wakil, jadi tidak bermakna lah persembahan keroncong nanti akan bersara bersama. Tapi mungkin kita akan gantikan dengan lain supaya IPO ni ada menyumbang dari segi majlis-majlis persembahan komunikasi yang akan datang. Jadi saya tak ucap panjang kerana kita kena kejar masa. Akhir kata saya ucapkan riwan terima kasih kepada Abang Sifu kita ya, dalam pendidikan muzik di bawah Jabatan Sains Sosial. Walaupun agak kecil tapi dia manfaat besar kepada IPD. Okay. Dan doakan semua terus sukses dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Selamat bersara sama isteri, anak-anak, menantu, cucu dan tercinta. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Mahkamah Dewan Yusof atau ucapan beliau sebentar tadi. Majlis ini diteruskan dengan mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fazil Rahman Timbalan Pengarah Disiplinkan Guru Kampus Sipo untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Saudara pengacara majlis, Cik Azmi yang saya tak berdaya. Tak sangka hari ini, Cik Azmi jadi pengacara dan suara itu komersial sekali.
tadi yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam mahal hijrah. Dan salam kemerdekaan negara. Tuan yang dilahirkan pada pagi ini, Tuan Haji Mio Zahidi bin Mio Tahir, pesyarah di Jabatan Kajian Sosial IPG Kampung Sipoh, serta isteri Puan Hajah Maskura binti Mio Adlan. Yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Kamal bin Muhammad Yusuf, Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPG Kampung Sipoh, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Jawatan Kuasa Majlis Persaraan dan Perhimpunan Rasmi, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Anggota Khidmat Pelaksana, seterusnya warga Dewan yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT lantaran dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi Jumaat yang mulia ini di majlis yang besar maknanya kepada pejabat awam yang akan melalui fasa persaraan. Kali ini, pagi ini, kita akan meraikan seorang lagi sahabat dan saudara kita yang juga merupakan warga IPG Kampung Sipoh. Beliau yang saya maksudkan tak lain dan tak bukan ialah pensyarah akademik di Unit Music Jabatan Kajian Sosial Tuan Haji Mio Zahidi bin Mio Tahir. Tuan Haji Mio akan mula menempuh alam baru persaraan besok 29 Ogos 2020. Jadi hari ini merupakan hari terakhir Tuan Haji Mio sebagai pejabat awam kaki tangan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pesara akademik di IPG Kampung Sipoh. Pada pagi yang bersejarah ini, pada nota terakhir sebagai pejabat awam Malaysia, beliau tidak kesaurangan pada pagi ini lantaran turut ditemani oleh isteri tercinta Puan Hajah Maskura. Tahniah untuk Tuan Haji Mio yang berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai pendidik dan pejabat awam hingga ke titik penamat persaraan wajib pada usia 60 tahun. Walaupun baru mengenali Tuan Haji Mio secara dekat setahun sebulan yang lalu sejak saya menjejak kaki berkhidmat di IPG Kampung Sipoh, perawakan dan personaliti tenang, sabar serta mudah didekati terasakan seolah-olah sudah lama saya mengenali beliau. Tuan Haji, secara pribadi kita berkongsi minat dan kecenderungan yang sama, berjiwa seni, meminati muzik dan apa saja elemen yang berkaitan dengan seni dan muzik. Yang membezakan saya dan Tuan Haji Mio ialah kepakaran yang dimiliki. Tuan Haji Mio mempunyai latar belakang seni yang mengagumkan, menerima latihan dan pendidikan dalam bidang muzik sehingga dianggap sifu yang telah banyak melahirkan siswa guru di bidang muzik. Lebih membanggakan, Tuan Haji Mio berupaya mencipta lagu sedangkan saya hanya bersandarkan minat semata-mata tanpa ada pendidikan atau latihan muzik secara formal. Saya percaya, walaupun akan melalui dunia persaraan atas dasar minat, darah seni yang mengalir dalam dan pengalaman yang dimiliki Tuan Haji Mio akan terus menabur bakti dan mengasah bakat-bakat baru bidang muzik walaupun tidak secara formal di IBG. Semalam Tuan Haji Mio datang ke saya dan menghadiahkan sebuah buku hasil nukilan beliau sendiri. Tuan Haji Mio turut menyumbangkan beberapa naskah buku untuk perpustakaan IPG dan juga perpustakaan negara. Tahniah Tuan Haji. Buku itu sangat berguna untuk siapa sahaja yang ingin mendalami bidang seni muzik serta penciptaan lagu. Pada penelitian saya, buku ini sangat komprehensif dan sesuai untuk menunjukkan siswa guru pengkhususan muzik
khususnya di IPG GPM. Dan sebentar lagi, sepenuh hari terakhir Tuan Adilio di IPG Kampus IPO, kita akan turut menyaksikan pelancaran rasmi buku tersebut. Dapatlah saya katakan, buku ini akan menjadi kenangan bermakna yang diabadikan oleh Tuan Haji Mio khusus untuk IPG IPO. Terima kasih Tuan. Pada kesempatan ini, saya mewakili Dr. Pengarah yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana menghadiri mesyuarat, dan seluruh warga IPG Kampus IPO menzahirkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Mio Zahidi atas segala khidmat bakti, pengorbanan, curahan ilmu, kudrat dan keringat mendidik siswa guru khususnya dalam bidang pendidikan diri. Patah tumbuh hilang berganti, namun yang datang berganti belum tentu sama dengan yang telah pergi meninggalkan kita. Dengan rasa syukur, bangga, bercampur terharu, tiada kata-kata yang lebih bermakna buat Tuan Haji Mio melainkan selamat bersara Sifu Mio. Semoga terus dan rahmat Allah dikurniakan kesihatan, kesejahteraan, kedamaian hati dan kebahagiaan hakiki bersama keluarga tercinta. Warga IPG Kampus IPO mendoakan segala kebaikan dan sukses buat Tuan Haji Mio agar diberi semangat dan kekuatan untuk terus menyumbang bakti dalam apa jua bidang yang dicemburi. Juga selamat menyambut hari ulang tahun ke-60 pada besok hari. Semoga dilanjutkan usia Tuan Haji Mio dengan kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Pada kesempatan ini juga saya mewakili seluruh warga IPG Kampus IPO memohon ampun dan maaf atas apa jua sengketa, kekasaran, kekhilafan serta salah faham sekiranya ada. Semoga ukhuwah yang sedia terjalin terus subur sehingga ke hujung nyawa. Akhir kata, terimalah beberapa rangkap pantun dari kami di IPG Kampus IPO khusus buat Tuan Haji Mio yang akan meninggalkan kita. Tua kelapa berguna, tua manusia bermakna, tuai padi di hujung bendang, padi masak di intai tiap, belai budi di tanjung datang, sisi baik di kongsi bijak. Perigi tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Amat ketara pucuk siantan, rasa segar tepian titi. Selamat bersara ufuk ingatan, megah jasa di taman bakti. Tuai padi tinggal gerangi, mega petang amat redup. Dunia persaraan tuan alami, moga tenang nikmat hidup. Pakat papan serupa dulu, bawah kain daun cermai. Rehatlah tuan di dunia baharu, ukhuwah terjalin usah terurai. Akhir sekali, pandai terbilang putra perkasa, tengok putri akan dicari. Andai ada ruang dan masa, jenguklah kami bugarkan memori. Selamat bersara Tuan Haji Mio dari Mio Kadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Memakan Ridin Fadil Rahman, Timbalan Pengarah Pergi Pembus Ipoh atas ucapan beliau setadanya. Sudah teradat si anak jantan mati berjuang berundur berjaya. Begitulah rentetan perjalanan, walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap mengorak jalan selagi hayat di kantong badan. Warga Dewan dihormati sebagai menghargai sumbangan dan perkhidmatan Tuan Haji Mio Zahidi dan Mio Tafiq. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Kadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah PJ Kampus IPO, diiringi oleh Encik Muhammad Kamal Dewan Yusof, Ketua Jabatan Jabatan Sains Sosial, untuk menyampaikan sijil perkhidmatan dari Kementerian Pelajaran Malaysia kepada Yang Diraikan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Majlis merekamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Kepala Pengarah dan Ketua Jabatan Sains Sosial atas penyampaian CJ Kalimantan penyanyi raikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis dihentikan seketika untuk memberi laluan kepada kesempatan seterusnya oleh pesyarah-pesyarah Jabatan Sains Sosial. Selamat tinggal bungaku, karai deklamasi sajak perpisahan oleh Cik Ahmad F. Muzamil Pemokta. Sama-sama kita saksikan persembahan mereka berlatih dan dua minggu. Penyanyi dijemput khas dari Jabatan Ilmu Pendidikan Cik Mama Rosli Bengah. Dan juga Jabatan Arenai Cik Jorisman. Dan pemain base diikut khas daripada tempat taman saya di sebagai pembaruan Cik Samsi Dedi Jai. Bersama-sama kita saksikan kesempatan daripada Jabatan Sains Sosial khusus untuk Sifu Music APG Kampus Sifu. Selamat tinggal bungaku, aku berpohon pergi dahulu. Terima kasih selalu biasamu untuk diriku. Thank you.
Oke, okay, guys.
Kalau pergi dengan kawan atau berdengan kawan, balik nanti ketuka dan saling jalan. Kalau dengan kawan yang pergi berdua dengan kau, pada kiri pada tinggal. Nanti aku bayu tak dua, tunggu berkenan, kumpul-kumpul tempat di panggung banyak. Masa kecilku di kampung kareng, masa kecilku di kampung kareng. Dan betulnya dua tahun sebelumnya, masa kecilku di kampung kareng. Langkah-langkahmu tertinggal di pintu,
kami ikuti. Satu demi satu, dan kami putarkan kilat ini. Kami simpan di kota ini, nostalgia tidak melawan kita. Utamu sudah makna perpisahan pendukung masa. Kau letakkan sayapmu ke angkasa, mencari destinasi baru sudah. Lalu doa kami sudahkan bersama. Utamu sudah akan kau mengalir arah. Lembaran ingatan mewarna sejarah. Titipan masa lampau meniti terjah. Sedukung kami, aku mengaku pasrah. Walau di sini keringatmu masih basah, pasti ada gerimis tumbuh ke tanah membalapi penuh lipat. Udara senyum dan tawa, senyummu pengobat luka. Tanuslah pendapat kakak, pendapatmu pencetus tindak. Pupuslah buah ketah bicara, bicaramu menjana jaya. Samalah langkah-langkah perkasa, langkahnya bertata jasa. Pada seluruh hati-hati ini, kami tutup mengintainya. Kerana masih panas jejakmu, menginjak jalan-jalan ke lingkir batu. Nah, pijaknya di sini kau tinggalkan rindu. Terima kasih atas sumbangan sebentar tadi. Wagewannya dihormati sekalian, hidup itu adalah perjalanan berteman semangat dan kegairahan. Beristirahat sejenak sekadar renungan, berteman, tafakur, keinginan. Kehidupan itu merangkai kisah yang tak pernah putus. Atas nama kehidupan yang diraihkan, Tuan Haji Mirza Idi bin Miotahe telah membukukan kronologi kehidupan beliau sebagai panduan lakonan untuk kita semua. Buku bertajuk Mirza Idi Miotahe Sibu Pendidikan Yuzik adalah sumbangan ikhlas beliau kepada warga RPG dan masyarakat amat. Sama-sama kita saksikan paparan video berkaitan buku tersebut. Majlis dengan ini mempersilakan Tuan Timbalan Pengarah HPJ Mabes Ipoh diiringi oleh yang diraihkan dan Ketua Jabatan Sains Sosial untuk merasmikan pelancaran buku hasil sembilan Tuan Haji Mio Zadi di Mio Tahir Sifu Music HPJ Mabes Ipoh. Dari peranan yang telah dimainkan oleh kaum wanita yang menjadi tunjang kekuatan suami dengan izin keluarga dewan, Majlis mempersilakan
pasangan hidup Nyambi Raikan Puan Hajah Mastura binti Mio Adlan untuk naik ke pentas dan mengimbau kenangan bertahun-tahun dahulu untuk bersama sang suami yang setia menanti di kerusi empuk mempelai tua sejoli. Tuan Haji Mio, sabar. Saya dipantul untuk Tuan Haji Mio ni. Orang pelaut menjaga undang petang hari pasang berita yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Warga Dewan yang dihormati, marilah sama-sama kita hayati persembahan multimedia yang merakamkan perjalanan suka duka seorang sivil muzik Abdi Jika Musipo yang diraihkan Tuan Haji Mio Zahidi dan yang tadi. Ya Allah, aku terima lah amalan. Hampir 40 tahun aku ada dalam bidang terprofesional dan terbesar itu hanya terbang. Karena terbesar aku terima lah Allah. Oke, kata teman-teman, para penonton sekalian, izinkan saya mencoretkan kisah saya. Yaitu, saya berasal dari kampung Kapur Nenggo, Kuala Kansor, Darul Rizwan. Alhamdulillah, dengan takdir Allah SWT, saya daripada seramai 14 orang adik-adik. Saya anak yang ke-12. Dengan izin Allah telah dikuliahkan untuk menuntut menyambung pengajian saya di Maktab 2.5 bidang pendidikan musik dan satu. Dan pada 84 Januari 2004 saya ditempatkan di sekolah Simpang 4 Sejawat daerah Mancung ya. Tapi tak lama 2 bulan karena di sekolah itu dah ada saya terpaksa ditempatkan ke Beruas Perak. Jadi ditempatkan di sekolah kebangsaan Beruas dan berkaitan saya menjadi guru musik BK itu di sekolah Sekolah Gangga, kemudian sekolah Ruh Gajah, sekolah Dendam, sekolah Muda Syariah, sekolah Kecing, 7 sekolah di Kuas. Mengajar saya di situ sehinggalah pada tahun 1948 di tahun daerah Mancung. Kemudian atas keperluan peningkatan diri pada tahun 1989 saya menyambung pengajian saya untuk khusus tahun jadi pengajian musik di mata keperluan khusus kedua kelas tahun setelah bertemu dengan rakan sendiri itu Tuan Hani Aniza yang mengikuti pengajian dan keputusan itu di sini cukup saya mengajar di beberapa sekolah kelas dalam kategori guru musik daerah pusat di sekolah kemasan Sudi Sipuk dan daerah di sekolah menengah Pemuda Brazis, kemudian sekolah satu sekolah Stephen Tedis yang pegang ke sekolah Lintang di Sudi Sipuk. Kemudian pada tahun 1992 saya mendapat peluang untuk memohon jawatan sebagai pensyarah dan peluang dari kekosongan kerangkaan yang tahu kekosongan di Maktab Perun Indah dan Dewi Pung. Jadi saya telah jumpa dengan rakan saya Cik Nikan Zahidi dan Pak Ibu Yung Kahal di situ untuk memperkenalkan diri dan terus join dengan band dan dasar kita band yang terbatas kita untuk sebenarnya memperkenalkan diri saya kepada kita nama Honda Tansyari dan perform ke
Tidak selesai perform itu, saya siapkan saya punya resume dan gambar-gambar saya. Kemudian alhamdulillah dengan takdir Allah pada tahun 1993 bulan Mac, saya dah mula menjawab jawatan sebagai pensyarah pendidikan muzik di Antara Perguruan Kita. Okey, pada tahun 1993 sehingga 1996 dengan asas suruh pengajar di Antara Perguruan. Walaupun mata keluar kita kecil saja, tapi dari sana merangkai hubungan dalam kalangan warga mata keluar kita sangat kecil. Okay. Kemudian dengan izin Allah juga pada tahun 2006 bulan Jun, saya bersama-samakan untuk menyambung pengajian di University Science Malaysia Robin. Itu pengajian yang memberikan sebuah saya. Tercatat lagi pengalaman yang panjang dalam pengalaman sebagai pendidik muzik, pengalaman bermain muzik. Saya di Ipoh dulu, di Keruas dulu, saya sebut kurang bermula juga. Saya terlibat dengan kumpulan-kumpulan muzik. Bukan saja dengan tetapi juga dengan student-student sudah mula aku sudah dia sebagai hobi keperluan itulah dia saya ceritakan lagi mengajar saya di design solution insyaAllah. Oh,
Orang Melayu, orang Cina,
menghidupkan hidup manu. Ada pasok sehari dengan jabatan menyenangkan hai para insan. Alkisah lama bila memalamkan mengisi masa dengan hiburan dan sipi rongli dan sipoye. Sabang tahun datang di nanti Jodin pandai manong melakinda Ustaz Ahyaudin Mokti Rektor Yusuf Husin Hasan Nawawi pejuang bersikap Kato Rizki Lekila Cikgu Mio Syarifah Jamaluddin Mah Oti Pekerjaan dan Pamela Insan itulah tadi coretan perjalanan yang diraihkan yang dapat dihimpunkan dalam satu kesemangat kita. Buah mengkudu buah bidara, mari disimpan di dalam dulang. Hari ini Tuhan dengan bersabar, jasa baik Tuhan tetap dikenal. Menjunjung adat yang datang disambut, yang pergi diiring, majlis ini diteruskan lagi dengan penuh rasa hormat dan kasih menjemput Tuan Haji Mio Zahidi bin Mio Tamir untuk menyampaikan ucapan di Presiden dan yang selalu berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Maknya minta maaf lah, semua suara saya kata selalu itu saya nyanyi. Okey, Ida, tolong rakam suara maknya. Udah hati, penuh. Manjang je penuh handphone. Buat kenangan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu terima kasih kepada rakan saya, Cik Azmi JDT. Malam ini JDT lawan Pahang. Rasa teman, Tukor lawan Pahang. Perak lawan Melaka di Stadium Perak. InsyaAllah menang. Itulah ingat teman, bila video free dengan tombol sepak daripada dulu. Kepada yang berusaha Encik Mamat Kadri, Fatir Rahman, Timbalan Penarah IPG Kampus Sepak, yang berusaha Encik Mamat Kamal, Prima Isok, sedara saya samping sebagai bos Ketua Jabatan Sains Sosial, kepada Ketua Unit saya Hanizah, Puan Hani, antara katangan itu. Ketua-ketua unit Jabatan Sains Sosial, rakan-rakan bersyarah Jabatan Sains Sosial, kepada pihak Perusahaan IPG Kampus Sepoh, ketua-ketua jabatan IPG Kampus Sepoh, rakan-rakan bersyarah, staf sokongan, isteri saya yang tercinta, ada Mastera Dino Ardenan, I love you, anak-anak yang tercinta dan warga dewan yang saya amat sayangi sekian. Terlebih dahulu, sini ucapan saya bisa dari segi aspek syukur, terima kasih dan kemaafan sejak akhir dan harapan kepada semua. Jadi yang pertamanya, di kesempatan ini saya
merapatkan syukur kepada Allah SWT karena pada waktu dan detik ini sampai juga saya ke garisan pertama 60 tahun besok ya. Apa yang kita tahu, ramai rakan-rakan kita yang tak sampai usia 60 ya. Usia semakin pendek. Alhamdulillah ya. Saya melalui pra-PKP, semasa PKP dan hari ini post-PKP ya. Jadi kita rasa syukur kerana pemberian Allah kepada saya tidak kunjung padam. Saya merasa amat terharu, sampaikan keterharuan saya kepada pengarah di Dr. Malang kerana membenarkan majlis berlangsung di Dewan yang penuh kenangan, penuh keramat. Ya. Tidak di Dewan Seliman. Jadi kita sampai masa berubah keadaan. Ya. Jadi banyak yang saya mohon kepada Allah dikabulkan. Ya. Antara yang paling saya ingat adalah dua kali dihadiahkan oleh Kerajaan Malaysia ke negara Matahari Terbit tahun 1994. Tak pernah naik kapal terbang mana pun. Mungkin tak pernah masa itu pengalaman naik kapal terbang. Sekali dapat naik kapal terbang 6 jam JAL itu rahmat ya. Dapat berita anda ditawarkan untuk pergi ke Jepun untuk friendship program ya. Ada beberapa rakan syarat yang dapat, antaranya adalah Dr. Smail Zain, arwah Rosli Sahad, Cik Yusni dari Menangwan dapat peluang dalam kalangan warga pendidikan yang ditugur. Masa saya itu dalam 22 warga. Termasuk juga Cik Asmi Asyid bekas IPD Bintang. Itu rakan saya. Kerana aktif dalam aktiviti pendidikan Malaysia, saya terpilih untuk pergi ke sana. Okay. Kemudian 10 tahun kemudian, yang tadi itu masa saya mata pintar, 10 tahun kemudian lagi sekali. Jadi kerana aktif juga dalam kegiatan muzik, saya conduct choir di sebelah ini di antara Seri Tanjung ini. Sebenarnya Cannibal Sign, aduan jabatan sign. Dan habis itu saya sempat bercakap dengan Datin Asariah, pengarah di biji masa itu. Itu puji kepada persamaan baik. Saya kata memanglah orang sini mendapat pujian masa itu. Selepas itu tak kisah orang. Jadi ayat itu mungkin agak keras juga. Seminggu lepas itu arwah Pak Pin kita, Arkenya Ayah di Malam Menara, dia mengatakan, Adilio, tanya, anda dipilih keluar negara untuk menggubal subjek seni dalam pendidikan pada tahun 2004. Alhamdulillah, lagi sekali saya pergi dapat pergi ke Canada, ke University Western Ontario, tempat pelajaran Dr. Nur Aini Jabatan Sains. Dapat menjejakkan kaki di sana selama 3 minggu. Ya. Musim panas tetapi sejuk baju di 300. Ya. Dapatkan saya sampai ke Niagara Falls, salah satu tempat keajaiban Allah SWT. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di sana. Jadi di situ saya membuat satu kesimpulan bahawa saya berpeluang banyak di IPG ya. Daripada DG 6, DG 29, naik ke DG 32, naik 34, naik 41, naik 48, naik 44 dan 48. 52 tak sempat, tahun depan baru cukup edar. Sudah ada ya. Mana mata gaji itu agak tinggi. Cik Samsi 52 ni marah macam tadi. Kau ni 48 gaji mata gaji lagi tinggi. Allah ni maha kuasa saya. Mana pesan situ? Kawan, baik kawan. Jadi itulah yang saya katakan, kita tak usah nak berkaitkan kekurangan rezeki, kekurangan nikmat yang kita dapat. Kita sebenarnya sentiasa di dalam nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi saya menyampaikan rasa syukur di majlis ini. Terima kasih. Saya panjatkan kepada Rosan di Kepasipo
kepada Malan, kepada Cik Kamal, di atas segala perhatian, segala pertimbangan, segala perhatian kepada jenis muzik khususnya. Dan kita mengharapkan kesinambungan ini akan berlaku pada di Malan kita juga orang yang berkaitan dan merapat dengan kesemahan. Ini tangga, mana pun ada tangga di depan ini. Pun dah ada ke masa population. Tapi inisiatif beliau, okay, dia buat tangga. Tak payah lagi kanan tu pun jauh nak melangkau. Dan kalau sampai situ tu semangat orang disangkut dengan waya-waya amplifier tu kita nak terjemah. Jadi ini impak yang terbaik. Gitu juga dengan pelamin ini. Hei ya Allah, tak bagi dan menambah dengan Mas Dura itu. Pasangan Mas Dura misalnya tahu tidak, Mas Dura ini itu juga di sekolah ada di samping kita juga. Cuma kita berdoa kepada Allah Tuhan itu semoga di malam kita juga akan duduk di singgah sana tersebut. Apa rumahnya, handsome ada duitnya lebih daripada teman. Dan kita doakan dia naik lagi jadi pengarah. Dr. Yaya naik lagi, ada 3 tahun lagi. Bila Dr. Yaya kosong, amal yang awal lain yang pulang naik. Nah, kita berdoa dari itu insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga terima kasih kepada Dr. Yuni, Puan Ani, Puan Ani senantiasa sabar dengan gelagat perenah saya. Orang muzik kadang-kadang ada masa yang nampak undisiplin, tapi memang begitu ya, keadaan ini. Sentiasa nak mengeluarkan sounds. Jadi, harap semua faham. Masa saya di sekolah, masa saya di sekolah dulu, tak pernah dalam sejarah itu studio dia main macam-macam sebenarnya masuk ke sekolah. Tapi saya punya pemikiran asyik itu. Saya punya lakukan. Sebab muzik tak boleh dalam sekadar dalam kelas. Kita kena latih student main. Dengar lah tentang sebab alat tu banyak. Alat tu ada tapi tak diimplementkan, boleh juga. Satu kesalahan. Jadi, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan salah seorang warga sekolah itu, setelah pencet, dia ajar kawan pula. Jadi, budak-budak berkawan semasa kesempatan itu. Kandanya tak mustahil. Begitu juga masa dia jemput impor ini, dengan sokongan pengarah kita, Tuan Haji Kamal Izham yang juga akan bersara 14 bulan ini, jenuhlah terpandang dari kuhir tak dapat datang. Pasien nak menyampaikan buku. Kerana saya rasa pengarah Kamal Izham is the best, my best pengarah. Ada 10 pengarah, saya 3 orang pengarah saya, pengetua saya di Mata Pinta, dan di sini ada 7 orang pengarah. Cik Kamal Izzam, Tuan Haji sangat sempoi, dia sangat empathy. Okay. Masa majlis penyampaian stroke ijazah di foundation itu, dia mesti akan bertemu dengan kami. Dia buat akhir nak buang air ini kan, bertemu mesti. Tapi sebenarnya dia nak berjumpa dengan kami, masa kami rehat, tak perform. Dan di situlah semangat student ini untuk bermain melonjakkan. Bila bos turun padang, dia tidak ada gap itu ya. Kita kalau ada gap itu tak kena dengan budaya kita di Malaysia ya. Kita jangan terlalu keparatan, jangan terlalu protokol. Kita perlu akrab. Itu baru namanya ukhuwah. Jadi pengarah ini sangat empati saya kata. Masa pelancaran buku anak saya di kediaman Menteri Besar, beliau sama-sama datang. Cuma dia tak boleh lama duduk, masa sebelum solat maghrib itu, 2 jam setengah dia dah bangun. Minta maaf kepada dia, orang kata, dia tak kira tak puas. Tapi dia bersama, dia sangat sokong dengan aktiviti
gitu kan. Kalau penulisan itu Yesus di sana. Jadi saya juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada semua pihak, kepada pengarah, kepada Cik Padro Sukau, mungkin dari sini, yang desain cover buku Haji Nur Zahiri Sipu dari Gamaji. Dan nama saya sebut Sipu, kerana selalu bila saya mengajar di dalam kampus dan di luar kampus, di luar kampus ada 70 kali jabatan memimpin saya untuk membantu orang dengan kesempatan. Masa zaman ada diri. Pada tahun 2009, hingga 2014. 2015 dah stop kan. Perayaan perayaan, perayaan perayaan yang tak ada. Jadi pengalaman 70 kali itu sangat membanggakan saya. Sangat syukur. Maknanya kita tidak sekadar berada di bilik-bilik kuliah. Tapi persembahan kita sampai di mana-mana. Maknanya itu juga terima kasih saya kepada pihak Nusan yang tak pernah sekali pun menggagalkan askar saya itu keluar. Sebab tugasan itu kebanyakannya tugasan yang rasmi dan juga yang dapat cuti tanpa rekod. Macam mesyuarat kesatuan guru, saya buat kegiatan buat saya KGMMD dan juga aktiviti budaya sastra di program latihan tematikan lebih di luar 10 kali keluar. Jadi inilah antara yang saya katakan, khidmat kita tidak ada hentinya. Supaya kita menilai sendiri setiap hari yang kita dapat, RM200, RM300, ada benda yang kita buat. Jadi kita menilai sendiri. Jadi bagi sebagai klik sendiri, apa benda yang membuat kepada kita? Apa benda yang kita lakukan untuk kebahagiaan orang lain? Itu punya pendapat saya. Pada tahun 2010, pernah saya membuat semangat di depan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Badawi. Saya berdiri masa itu, langsung datang ke beliau. Saya terus berjumpa dengan Dan Seri Harus Sani, Mufti Perak, Mufti Malaysia yang paling lama masa itu. Saya berdiri tuan antara hukum dan tanggungjawab. Persembahan saya pernah depan Sultan, depan Agung, depan Perdana Menteri, depan Menteri Besar, semua orang-orang hebat yang majlisnya sangat protokol. Bayangkan kita di tempat persembahan itu sikit punya risau dari kemana ni lalu kala yang tadi semua tak nampak saya risau, tetapi buat care saja. Cik Mungri, ya Allah, saya berkenal tadi saya kata senyum Mungri aku kepada tu masa video raya tu dia bila lain sini minum. Maknanya di situ keresahan pentas stage fright itu memang berlaku. Tapi senantiasa berdoa meminta doa kepada Allah Ta'ala supaya kerja buat kita Allah Ta'ala redha. Okay. Jadi alhamdulillah selama ini kita 60 tahun lah itu saya tak pernah ada majlis yang berekau ke kena kejutan elektrik ke gigit di depan ke tak pernah gambar yang tidak baik lah. Maknanya kerja buat kita itu insyaAllah itu juga dengan students kadang-kadang menghadapi persebaran juga bila sampai memo kata Mio sila uruskan ini nak Tuhan pertandingan kabur tahun 1999, baru 2 bulan saya datang sini. Pengarah Datuk Sata ini kata, tidak Tuhan. Dalam syarat saya kata, okey, boleh, tapi beri otoriti kepada saya untuk melatih. Sebab faham sajalah, dalam warga kampus ini kadang-kadang itu sampai juga diterima. Bila rakan-rakan pesyarah sendiri pun ada yang menegur student, mengatakan itu dan ini. Saya kata dalam syarat itu, kalau student boleh diambil tindakan akta 174, kalau bersyarat mengambil hukum macam mana? Dia sudah mengganggu kerja buat kita. Sebab dalam prinsip saya dalam melatih student ini, I do my job, you do your job. Supaya hasrat kita sampai. Alhamdulillah dengan takdir Tuhan, saya bersama arwah Cik Ramali Nur Rahman, Jabatan Kerja Melayu, kami melatih
student dinamik namanya Hanafi muda, bukan musik dan soalan musik saja untuk pendeta di pertandingan. Mereka kemasaan di IPG Pasir Melayu, IBDN, IKN. Alhamdulillah, dengan latihan, berputarkan latihan, maka nasi rumah itu dengan kira. Insyaallah bayar. Alhamdulillah, lelaki tadi Hanafi dapat jongan kemasaan. Dan yang perempuan jika ada nombor tiga kemasaan, maknanya kata di Wabi di Sarawak, ada table benda. Akhirnya mazhab mana orang buat kemas dan juga adik Wabi dengan Ahmad Awang, Abba Awang, mana kubik minat dia pun. Maknanya kerja buat kita sungguh-sungguh. Begitu juga dengan pertandingan baca puisi antara IPT tahun 2045, 3 tahun. Saya dengan Cik Ramadhi melatih student kita mengetahui pertandingan baca puisi antara IPT. Dan kita berjumpa menjadi Johan Zul Utara mengalah tempat universiti UTP, Group SM, UUM, universiti perlis. Bermakna potensi dalam kalangan student ada jumpa sebenarnya hebat. Kita kena korek. Saya setuju dengan pandangan Timbalan semalam kata, next week ada registration pelajar baru, cepat, cepat kenal pasti yang berpotensi. Dan kita harap supaya student kita serba boleh. Kalau diterlibat dengan persembahan, tak ada benda yang ditakutnya. Kenapa tidak? Saya berpikir dengan otomatik, dengan belakang, dengan agung, dengan sultan, kita dapat ada di majlis-majlis yang menakutkan. Ini ucapan pada skrip ini, saya harus poin. Supaya student kita berani. Bila perhimpunan ada giliran atas guru di bawah ucap, perhimpunan, dia tak stage front itu. Dia kena melalui proses. Guru memperketat, pesyarah memperketat-ketat, macam mana orang kenal, macam mana nak audien nak respect perhimpunan. Okey, sebelumnya saya mengambil kesempatan untuk memohon kemaafan kepada pihak pengurusan, rakan-rakan pesyarah, staf sekolah, warga kampus, di atas segala persilapan saya, kekurangan saya, kelanjuran saya sepanjang saya berada di bumi IPG ini daripada Jun 1999 sehingga hari ini 28 Ogos 2020. Saya mohon maaf, sudah diberi Tuhan yang maafkan saya akan bisa sebarang kelemahan, kesalahan Tuhan dan Puan, saya mohon saya ampunkan. Dan kita berharap hubungan baik kita akan berterusan di IPG Kepasipun. Walaupun negara kita dalam keadaan yang kurang baik dari segi perpaduan, tapi di IPG Kepasipun saya membuat anggapan kita dalam keadaan yang baik. Okay. Bespa Radu, saya panggil Bespa, Bespa Radu. Dr. Shan adalah Mani Raja. Tak ada masalah, beli pun beli. Mana beli pun beli. Selalu saya dengan Cik Ali musik di tepi pantai yang lupak saya, lupak saya. Dia boleh terima diri yang memang baru lagi 2013 datang lagi pun, tapi masa dah 28 tahun. Sebab senantiasa depan mata diri, tak perlu diam. Ke toilet saya 28 kali sebelum. Pasalnya saya dengan Cik Adi, saya tahu dia itu OKU. Bila free, sekarang saya capai minta lantak Cik Kapan Mama ataupun kuliah apa tu, aku main. Bila main dah hilang OKU lagi tu, bukan ada gendang pun. Tangan itu di bantuannya kursi, dia kursi pasti itu. Dia ambilkan saham kursi di bantuan. Nah, ini dia suka tahu. Kalau Haji Kamal ganti tempat saya seketika. Sebab beliau pun pernah jadi main kita. Okay. InsyaAllah di kampus ini kalau ada
sebatan ada jemputan mungkin boleh saya bersama Majlis Sama Cicara di Jamsi yang main. Dan saya nak dengar dia di malam ini, dia boleh nyanyi. Dia ada kaki Hindustan. Saya dah nak kopi 500 lagu Hindustan dia ada dalam saya. Memang soklah Qadir Rahman itu. Qadir Rahman. Okay. Saya janji tadi, kalau ada masa, kita berlatih elok, kita nyanyi. Sebagai kenangan-kenangan. Bukan nak memanggil diri kita. Okey, harapan saya mendoakan adik-adik yang berkesimpul terus dalam keadaan tenang, aman, jalan di kurang dan laluan di blok masyarakat itu tutuplah, tak ada dalam rumah itu takut katering lalu, katering ini jemendam, kacau tinggi itu. Pun kalau masuk ke tengah-tengah rumah, nyongkong, abang lagi nak naikkan dia pun dah ok itu. Dia pun dah patah-patah. Sebenarnya tak mustahil kita boleh selesaikan, biarlah laluan masyarakat itu nampak lebih cantik. Di kanan tak terlumat. Dan kita mendoakan blok itu akan diselamatkan sama juga dengan Ibgawan. Dua kampus yang dapat 4 juta untuk projek tersebut. Kita menolakkan IPG pun dalam keadaan menarik. Kami di luar insyaAllah akan mengikuti. Dan buku tadi saya hadiahkan untuk sekat negara dan library perpustakaan supaya tak dia banyak konsep yang lebih kepada auto bibliografi. Senarai lagu-lagu yang saya buat di tahun 1996, lagu sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah Tamil, sekolah Cina, pakar sekolah Cina, sekolah orang asli yang sempat saya buat. Itu juga dengan 70 perkhidmatan saya di luar kampusnya. Banyak hari guru dan juga PIK yang banyak dalam itu. Jadi tuan-tuan, ini sudilah pegang dan baca buku itu untuk ingat kepada saya. Dan yang free juga boleh buka di YouTube official saya, Mio M-U-R, Mio Zahidi official. Di situlah saya akan muatkan karya-karya saya. Mana dalam buku tadi pun ada disediakan juga di buku QR code yang boleh scan dan boleh melawat di tampak YouTube saya. Okay. Dan saya juga ambil kesempatan dalam ucapan saya ini kerana program ini di YouTube kan apa yang disiapkan oleh Wakil Sedat dan berada boleh melayani YouTube program ini. Saya menuangkan kepada student kita, pelajar-pelajar kita akan terus cemerlang terbilang apa yang sebenar pelajar-pelajar yang tujuh. Termasuk juga Adi, ya. Adi daripada R, unit sebelum dia di unit Adi ni, Adi Batra ni, dia dah ada studio music dia di Bandar Syahlan. Okay. Daripada guru biasa, Yusuf Pandu, dia menumbuhkan studio dia bernilai hampir RM200,000, tak silap cari. Dan akhirnya personality dia, cuti dia tak balik ke Pahang. Dia rapat dengan ketua warden itu, yang charge warden itu, asrama itu, untuk dia duduk asrama. Setiap kali cuti. Dan selalu saya jumpa beliau, dia di masjid. Mana dia tak lupa kepada Allah. Dia selalu solat dan belajar agama. Muzik-muzik juga, agama-agama juga. Dan saya merasakan, hati ini adalah yang kita berjaya lahirkan menjadi pemuzik yang akan tersokong insyaAllah. Dia itu cukup berani. Dan yang kedua ni Izzat, saudara Izzat dari Al-Tujuh yang mengajar di Kuala Lumpur, yang buat rakam lagu Manung tadi yang tuan-tuan dengar lagu yang sudah dalam video tu tadi, semuanya old product
Tadi saya ikat lagu-laguan, semua lagu saya dan juga suara Mira dan suara Nabi M7. Dan ada juga student kita yaitu Sobre. Sobre di Pahang Sekolah Mangkota Sari, dia menghidupkan kumpulan ukulele. Ukulele dalam kalangan anak-anak. Jadi maknanya student kita kalau kita latih betul-betul, dia akan mencipta nama di negara kita, insyaAllah. Kita beri percaya kepada mereka. Dan saya kenal-kenal juga pada program kita akan terus meningkatkan diri, sebab tak lama lagi kita dengar IPG buat akan menganjurkan khusus masternya. Nah, kita akan meningkatkan diri supaya IPG kita akan diganti nanti. Pecara-pecara IPG pun diganti oleh student kita sendiri, insyaAllah. Kita nak makin tua kan? Nak berlubang semua sampai master nanti. Ya. Pusat, ya. Okey, saya lagi sekali mengharapkan majlis kita ini diusului dan mendapat rahmat Allah dan sebarang kesilapan, kekurangan saya mohon kemaafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sifri Muzik APG Mokosipo Tuan Haji Mirza Bidi Bidi Yontan yang mengucapkan sebentar tadi. Semoga ia disemat di hati berlegar di minda dan jadi ikhtizam kepada kami yang masih berada dalam peringatan. Hadirin yang dihormati, umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayun telah sampai di muara, ibarat mendaki telah sampai ke puncak, ibarat pejuang telah sampai ke destinasi. Begitulah rentetan liku-liku perjuangan yang diraihkan Tuan Haji Mirza Hidi Yunio Tahir. Bermula dari seorang guru biasa sehinggalah berjaya ke puncak berjaya sebagai sifu muzik di institusi ulung yang telah melahirkan guru-guru yang dibawa. Sepon jati panjang sedepa, segenggam umbun berat sekali, di dalam hati tidak kami lupa, sebagai rambut tersimpul mati. Istimewa ungkapan rasa buat yang diraihkan Tuan Haji Mirza Hidi demi utami tuai parti antara nampak, esok jangan layu laluan. Tuan, intailah kami sementara nampak, esok jangan ribuan. Majlis sekali lagi merakamkan ribuan tanda kasih dan sayang pada yang diraihkan. Semoga Tuan Haji Mirza Hidi dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan dengan kebahagiaan dan keberkahan hingga masa besar nanti. Dan yang paling penting, dipermudahkan Allah atas segala urusan dunia dan akhirat. Dengan ini berakhirlah majlis kita pada hari ini sejarah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang diraihkan